Alhamdulillah, kita hari ini alhamdulillah diterima oleh KPK menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan kami. Saya Dr. Andes Haji Aeron Saleh, dengan wakilnya adalah Habib Muhammad Ali Arabsi. Berapa Pak yang diserahkan tadi Pak dukungan? Yang kami serahkan, alhamdulillah juga kami dapat dukungan masyarakat sekitar 41.520. Pak, tadi ada keterlambatan menyerahkan ini, ada apa sebenarnya? Tidak ada istilah keterlambatan. Karena waktu yang diberikan KPU itu, hari pertama bisa, kedua bisa, kelima bisa, non juga bisa. Jadi kami yang mencari yang bisa. Kalau besok, nggak bisa. Kedatangan sore tadi itu Pak, apa sudah direncanakan atau memang ada kendala Pak? Kami untuk datang ke sini, tidak harus cepat-cepat, tidak lengkap. Kami datang selengkap mungkin. Kalau masih ada, itu sudah suratan gitu ya. Tapi optimis Pak, berkas yang dibawa ini bakal? Kalau kita calon harus optimis. Yang menentukan jadi kadanya kemudian bisa diterima kan Allah. Adanya penyerahan Pak Hairul Saleh ini gimana Pak? Jadi di pukul 17 tadi bakal pasangan calon perseorangan Hairul Saleh dan Ahmad Ali datang ke sini, kemudian kita cek surat mandat B11 KWK dan B2 KWK-nya ternyata sesuai, maka kita lanjutkan proses perhitungannya. Di B2 KWK-nya itu tertera 41.520 pendukung. Jadi kita bagi ini karena tim yang di sebelah masih on proses, jadi kita bagi dua tim yang di sini. Untuk yang tim Hairul Saleh kita mulai untuk perhitungan kembali. Perhitungan sampai jam berapa Bu? Kalau melihat waktu yang tadi masih sudah kita ini sekitar 5 jam setengah. Karena untuk yang ini nanti batas perhitungannya sampai jam berapa Bu? Sampai perhitungan kita mudah-mudahan kita cepat sebelum jam 24.00. Amin. 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 Amin.